Indonesia tentu saja harus bisa memenangkan dua sisa laga melawan Filipina juga Myanmar. Ya. Tapi Anda langsung ke depan, berbahaya sendirian Witan. Oh, terlepas sayang tadi Bung Ibnu. Vietnam dan juga Timur Leste belum langsung in Bung Ibnu. Iya, agak sedikit mesin diesel ini, lambat panas. Oh, sendirian tadi, shooting yang sangat berbahaya. Saya boleh menyerahkan posisi manapun, tapi mewajibkan bagi Shin Tae-yong untuk selalu memasang Witan Sulaiman, Bung. Hukum wajib kalau buat saya, Bung. Karena pemain ini memberikan sangat cepat, ya? Bagus ya. Sekali. Betul, sangat efektif sekali dan juga sangat cerdas. Dewangga, maksudnya Dewangga, umpan langsung kepada Witan, tidak offset. Witan Sulaiman, dan berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Quincy Bolton. Memang sangat baik penempatan posisi dari Quincy Bolton tadi, Bung Ibnu. Betul sekali. Baru saja saya bilang, Bung, seorang Witan Sulaiman mampu memberikan kontribusinya dan memberikan gerakan yang sangat membahayakan bagi pertahanan Filipina. Cuma saya sama-sama besar, Bung. Tidak heran jika Shin Tae-yong mengatakan jika Indonesia memiliki 5 pemain seperti Asnawi, tentu Indonesia akan memiliki tim yang sangat kuat. Kembali Filipina melakukan tekanan. Ricky Kambuaya sangat baik. Masih Ricky. Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Umpan kepada Egy. Egy Maulana Fikri. Egy. Oh, berhasil dikamankan saja oleh pemain Filipina. Kita Jaime. Oliver Bias di tengah. Hati-hati. Kita lihat Scott Phillips. Kambuaya sangat baik melewati Oscari langsung ke depan. Oh, diamankan saja. Filipina, Rick Galante berduel kita dengan Egy Maulana Fikri. Direbut oleh Egy. Langsung ke tengah. Ridwan sangat baik. Umpan terobosan. Oh, sangat baik. Witan Sulaiman. Witan dan... Oh, Tuhan. Nikmat Tuhan mana lagi yang hendak mendustakan Witan. Peluang yang sangat terbuka. Namun gagal Witan Sulaiman. Kini kita Miguel Mendoza. Berusaha memberikan pada Decu. Direbut oleh Alfredo Dewangga. Masih Dewangga. Mengiris kita lihat Dewangga. Sangat baik. Dewangga umpan langsung. Oh, Ridwan. Ridwan. Ridwan shooting. Dan oh, Tuhan. Tidak gol. Makanya Mark Klopp agak sedikit memaksakan untuk terus menekan ke depan. Stroke pada Jaime. Cari bola di depan. Jaime umpan terobosan pada Nisjuk. Oh, berbahaya. Dan hampir saja membentur mister tadi dari Bedic tadi. Peluang yang sangat-sangat terbuka lebar oleh Bedic. Bedic tadi sangat bebas untuk meraih bola. Jatuh lagi di kaki para pemain Filipina. Oscar Johannes. Umpan langsung ke depan, arahkan kepada Dennis Chung. Oh, hampir saja kembali lolos dari pengamatan pemain-pemain depan dari Filipina. Kontribusi terbaiknya. Tapi di pertandingan kedua melawan Timor Leste sedikit memperbaiki penampilan dari Yopahmi. Kini dari Filipina. Oh, sangat berbahaya shooting langsung tadi kita lihat. Oliver Bias. Langsung arahkan kepada Witan Sulaiman. Masih Witan. Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Siapa yang diberikan penis? Siapa yang Egy Maulana Fikri. Egy ke tengah. Ada Mark Klok. Mark Klok langsung arahkan ke kanan. Tempat Ilham Rio Fahmi. Angkat langsung di kotak penalti. Oh, terlepas. Ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Pemain-pemain Indonesia. Servis yang dimiliki oleh Filipina. Oliver Bias. Lakukan sudah, masuk umpan, berbahaya, terlepas kita lihat tadi, Christian Rontini. Pasti pemain-pemain bertahan Indonesia terhadap bola-bola crossing yang dilakukan oleh pemain-pemain Filipina tidak kerap kali untuk menghalau dan mematahkan serangan bola-bola crossing dari Filipina. Oh, dan kini kontrol Indonesia, yang Bu. Baik, lihat kosong sendirian, ada Egy Maulana Fikri berlari cepat Ferdinand, umpan langsung ke depan, Ferdinand, dan oh Tuhan, oh Tuhan Ferdinand. 11 Mei, inilah pertandingan yang sangat menentukan buat Indonesia, Myanmar juga. Christian Rontini hampir saja dicuri oleh Witan Sulaiman, berusaha mendekati Witan. Tendang ke depan Rontini. Oh, jatuh di kaki Kambuaya. Masih Kambuaya. 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 Ada Ilham. Shooting Ilham. Oh, Tuhan.